Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Pagi ini alhamdulillah aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih bisa aktivitas seperti hari-hari biasanya. Nah, hari ini aku beres-beres rumah lagi ya, teman-teman. Kali ini aku dibantu oleh anak-anakku yang masih pakai baju tidur. Nah, beres-beres sekarang agak dipersingkat juga karena aku mau berangkat ke majelis taklim. Alhamdulillah, ini adalah pengalaman aku menjadi anggota majelis taklim Mu'alimat di bawah naungan MUI. Ini itu sejenis MUI perempuannya gitulah. Nah, ini baru baru dibentuk sekitar 2 tahun yang lalu. Nah, aku juga ini pengalaman pertama sebenarnya, teman-teman. Nah, makanya aku hari ini harus siap-siap ke sana, harus lebih awal karena aku tidak tahu di sana mau bertemu dengan siapa. Dan sebelum berangkat aku harus sarapan dulu pastinya ya. Nah, itu di depan rumahku ada yang kerja seperti biasa, dan aku lanjut beres-beres di bagian dalam. Nah, pokoknya aku hari ini semangat sekali karena ini adalah pengalaman aku dan itu tempatnya itu di pesantren yang dulu tempat aku pesantren di sana, dan kemudian aku mendapat jodoh juga di sana, teman-teman. Jadi ceritanya aku dan suami itu dulu pertama kali bertemu itu waktu aku pesantren. Nah, tapi kita enggak pacaran ya, teman-teman. Nah, kita di sana beliau itu, suami aku itu, keponakan yang punya pondok pesantren. Nah, aku sering, karena suamiku sering main ke situ waktu dulunya itu. Nah, aku sering melihat. Nah, kemudian aku dijodohkan oleh yang punya pondok pesantren yang sekarang jadi paman aku itu. Nah, disitulah pengajian mu'alimatnya itu. Nah, jadi aku juga sebagai tuan rumah maka harus standby di situ pagi-pagi. Makanya ini aku ambil baju. Nah, itu lemariku ya, teman-teman. Lemariku itu tinggi, jadi cara ngambilnya seperti itu. Nah, sekarang aku mandi dulu ya, teman-teman. Dan akhirnya sudah siap, aku berangkat diantar sama anakku sama suami, tapi mereka nanti akan pulang lagi karena di sana takut ngeganggu. Soalnya ini acaranya kayak resmi gitu, teman-teman. Nah, sekarang aku mulai berangkat. Doain ya, teman-teman, supaya aku dapat ilmu yang banyak dan bermanfaat juga tentunya. Ketua Majelis Taklim Mu'alimat Kabupaten Sukabumi beserta jajarannya, semoga Allah muliakan. Jadi kita sebagai wanita harus punya harkat martabat sebagai wanita. Jaga keberdayaan wanita, jaga apalagi kita sebagai wanita muslimah. Hadirin rahimakumullah, untuk acara selanjutnya yaitu materi muzakarah yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sukabumi, Dr. Kiai Haji Komarudin MAG. Kepadanya dipersilakan. Sakumaha dina Al-Qur'an surat An-Nisa.
ayat kaihi Allah nadau bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjah wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Jadi ningali eta ayat yen urang teh asal anu sama sama keturunan Nabi Muhammad alaihi